apa muka lo? Udah kayak duit aja. Kok duit sih? Iya, duit kertas yang lecek. Garing lo. Wahid. Panda. Eh, gimana kemarin selama lo liburan? Liburan? Mana gue kerja kali. Ya maksud gue kan sekalian. Gimana? Udah dapet koko-koko yang seperti lo idam-idamkan belum? Yang kayak di Meteor Garden? Gue Korea, bukan gue Taiwan. Ya, Meteor Garden versi Korea. Ya ada sih yang cakep ya, Lee Min Ho gitu. Cuman ya gitu udah beristri. Sabar ya. Ya kan lo tahu, gue orang emang sabar. Iya, saking sabarnya umur 27 tahun masih aja jomblo. Dan kadang suka bener. Ya, yeah, gua gitu loh. Tapi suka lupa ngaca kalau lo juga jomblo berusia 28 tahun. Ya santai kali, cowok bebas. Wah, klasik. Eh, lo mau baca quotes ini enggak? Ini ngena banget nih. Males. Nih ya, gua bacain ya. Bisa jadi jodohmu adalah seseorang yang sebenarnya sudah sangat dekat, tapi kamu lebih memilih menyingkirkan. Bisa jadi jodohmu adalah seseorang yang selama ini sudah ada kau tatap, tapi kau milih buta. Bisa jadi jodohmu adalah seseorang yang selama ini sering kau dengar, namun dia sengaja tuli. Bisa jadi jodohmu adalah seseorang yang selama ini ingin jalan beriringan denganmu, namun kamu lebih memilih untuk meninggalkan. Itu. Dan bisa jadi itu cuma curhatanmu. Caya nih. Aduh, mana aku gak kelihatan sih? Ya lu merem bego, lu gemes deh, pengen meluk. Eh, mau gue lapar, mau gue tonjok. Itu, lu sih jutek sama cowok, makanya gak ada yang mau sama lu kan. Eh, gue tuh cuma galak sama lu doang, karena lu ngeselin. Ya kalau gue nyenengin, ntar lu suka lagi. Lagian ya, lebih baik sendiri daripada harus bersama tapi saling maksain ego. Cinta itu bukan pilihan, ya diciptakan Tuhan sebagai kebutuhan. Bukan begitu, Neng Amanda? Kenapa ngeliatinnya kayak gitu? Bener dong, ya enggak? Berak. Eh, mau kemana? Pesan minum? Udah, biar gua aja, lu sini aja. Emang lu tahu? Tahu. Minuman kesukaan lu, air putih, anget, pakai gelas kaca, irisan jeruk nipisnya dipisahin, ya kan? Nah iya. Paham gua sama lu, tenang aja, gak bakal lupa. Kasih ya. Kecuali kemarin, uang makan temen lu belum lu bayar. Idih, perhitungan banget lah. Ya kan gue perhitungannya sama temen lo, bukan sama lo. Ya tetep aja kan gue yang bayar. Biarin aja lo pelit perhitungan, tapi juga gue bakal pelit kalau gak ngasih jodoh lo. Ya udah sama lo aja. Yeh, sorry, itu bukan channel video lo yang bisa lo baperin. Eh, gak ada hubungannya kali, yang baperin udah siapa ya. Ih, ngeselin lo. But sometimes, lo juga nyenengin sih. Because you bring happiness with your own way. Thank you, Yuda.